Halo teman-teman, sekarang saya sama mama mau pergi ke pasar. Aku sama anakku, dia udah bisa bantu aku. Jadi kita mau ke pasar. Mau menyeberang ke pasar. Jadi teman-teman, sekarang saya sama Gladys kita mau belanja ke pasar. Ngoli kole ongko. Di pasar kayak gini ya, kurang lebih lah. Kamai emma. Tuh ini Pak. Ya yong ah. Saya. Saya. Saya sama 係係係 嗰個 呢個未必做得到 Yes 我 rasa kalian udah tahu hidup di Hong Kong kalau kita nggak punya mbak kita harus kerja sendiri dan aku rasa bukan aku aja semua orang banyak yang mungkin meninggal di sini kalau nggak punya mbak ya mau nggak mau harus kerja sendiri dan aku sangat bersyukur anakku udah bisa kerja, bisa bantuin aku ke pasar. Aku udah ngajarin dia mungkin. So, aku juga beli ayam ini aja ya, frozen ya, karena kalian tahu husband tidak kerja, so istri harus pintar-pintar irit. So, aku rasa jadi aku beli ini juga. Ini sapi ini. Ini Brazil beef. Ini jadi aku beli ini aja seperti ini. Aku rasa oke lah. Kita harus lihat kantong kita, nggak usah harus terlalu mahal-mahal, teman-teman. Asal kita bisa makan itu udah bersyukur. Kalau kita mau bergaya yang wow, kita harus ngeluarin ngocek yang wow juga. So, aku rasa aku beli dua ini. Hidup di luar itu aku rasa lebih enak ya kita hidup akan nikah atau sering di negara kita sendiri gak ada keluarga yang bisa membantu ya. Kalau hidup di luar ya seperti ini kalau gak dan ini juga minyak kita udah gak punya minyak goreng so ya harganya seperti itu minyak goreng How about this one? This one. This one is... $35. Oh. Kokole? This one is $32. Oh. Okay, just give me the one. Yeah. Dia sama adanya itu suka sekali chicken wings jadi aku nyuruh dia kerja sendiri so we know how is the life is hard dia harus tahu bantuin mamanya teman-teman sih ya yeah, I think it's enough. Jadi nih kayaknya itu berapa itu 8 kg kayaknya itu 8 kilo di sini agak sedikit murah ya. Orang 68 ini harga yang saya lihat bisa lihat
Mama. Mama, I think it's not that one. There was tight here. Yeah. This one. Yeah, modelnya seperti ini. I think milk. Can I get the milk then? Yeah. Where's my milk? Yeah. Get two. Yeah, beli susu dulu. Yeah, get one peanut butter. And the jam? Yeah, ini kita pakai. Sini agak murah sedikit, cuma $28. Kalau di packing shop atau Wilcom itu lebih mahal. Ini kalian lihat seperti ini, cuma $28 aja. Kalau di packing shop itu lebih mahal, packing shop Wilcom. Get that original chips. Ahoy duck. You get one. Chips Ahoy? You the one choose that and then you need to eat that. You know what I'm saying? Okay, I'm gonna go. Thank you. Gak tau kenapa dia suka makan ini. Heran deh. Dia punya produk Filipina ini. We already, we still have at home. No, iya, yeah, kotong masih ada, work. Mama. Teacher said now we have to bring to hand sanitizer for school. I just get one. I just kill one on my hand. And I think maybe you guys get one of this just for in case when we out from. Yeah, that's what I've told you. Ini demo ini. Gue no. Okay, can we get one for you and Ade? Sini banyak sekali jajan-jajan, tapi aku nggak terlalu suka anak-anak aku makan jajan yang banyak. No, we just get one. Hi, Pak. Pak Bunga. Hi. Just put it down. Put it down. Put it down? Yes. Di Hong Kong semua serbanya kita Mami, beli. Indonesia. No, Indonesia. Enggak ada size. Oh. Indo. It's Japan. Di sini itu mahal sedikit. Jadi aku beli karena aku mau buat makan mie untuk makan siang kita. Nih, aku beli jahe, bawang merah, bawang putih itu kuantar karena aku mau buat mie kuah. Belanjaan kita tuh it's not easy asa itu rumah tangga atau as housewife ya, we need to work so hard and I'm lucky really that my Toro was keeping helping me all the time, so yeah, I'm proud mama. Aku mungkin mau belanja apa. Aku nyimpan dulu barang-barang
ini habis belanja ini. Jadi sekarang aku nyimpan. Kulkas kita ini nggak terlalu besar kok, jadi ya. Ntar aku susun yang rapi, guys. Karena kadang-kadang itu aku cuma naruh aja gitu karena mungkin udah capek satu, and then banyak sekali kerjaan yang harus kerjain, aku kerjain, dan itu kadang-kadang buat aku naruhnya ya gitu-gitu aja gitu.